Komandan Kodim 0416 Nabungo Tebo, Letkol Infanteri Evit Nirwan ESH, didampingi istri selaku Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 24, Kodim 0416 Nabungo Tebo, Leni Evit Nirwan, memberikan pengarahan sekaligus perkenalan kepada prajurit dan Persid pada Senin sore 25 Juli di Ballroom Hotel Semagi, Muara Bungo. Menjabat sebagai Komandan Kodim 0416 Nabungo Tebo yang baru, Letkol Infanteri Evit Nirwan, untuk pertama kalinya memberikan pengarahan kepada para prajurit. Dalam arahannya, Dandim memperkenalkan diri serta menyampaikan visi sebagai Dandim ke depan. Selain itu, Dandim menekankan kepada prajurit untuk menghindari pelanggaran sekecil mungkin dan melaporkan apabila ada kendala. Ia meminta agar meningkatkan hubungan harmonis dalam keluarga dan mengingatkan kepada prajurit untuk melaksanakan tugas dengan kompak dan saling berkoordinasi. Sejumlah rencana dan program yang digagas oleh Dandim Letkol Infanteri Evit Nirwan guna memajukan Makodim 0416 Nabungo Tebo. Di antaranya pembangunan satuan secara swadaya dan kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan semestinya. Di akhir sambutan, Dandi meminta kepada prajurit Kodim 0416 Nabungo Tebo untuk saling membantu dan bersinergi dalam melaksanakan tugas. Selaku warga baru di Kodim 0416 Nabungo Tebo tentunya harus mengenal kondisi satuan. Utamanya personil saya, karena kesiapan personil tentunya akan menjamin pelaksanaan tugas pokok. Ngecek apa ada yang sakit, apa yang mungkin, ada yang bermasalah dengan keluarga ataupun ekonomi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Dan Ramil dan perwira staf Kodim 0416 Nabungo Tebo, para personil Bintara, Tantama, dan PNS, serta pengurus dan anggota Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 24. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.